pagi kawan-kawan. Jadi hari ini kita pergi kerja lagi. Hari ini saya pergi kerja lagi ramai-ramai. Tapi pagi-pagi ini dingin. Terus tadi maksudnya tuh saya keluar dari rumah jam 8.10. Cuma Jenny marah-marah tadi gitu. Dia tahu kenapa dia marah-marah gara-gara air tumpah di dia punya tas kah bagaimana. Akhirnya Jenny baru pergi ke sekolah jam 8.20. Jadi habis itu saya naik mobil cepat-cepat balap-balap ke stasiun parkir. Ternyata kereta juga berubah waktunya jadi menit ke 31 yang harusnya menit 33. Akhirnya terlambat, akhirnya 30 menit lagi mesti nunggu sampai kereta yang berikutnya. Jadi kereta berikutnya ini masih 5 menit lagi di jalan. Tapi dingin sekali kalian, dingin sekali kawan-kawan, sampai kamu lihat itu kakak Nona bicara saja itu seperti berasap sekali. Yang sampai di muka orang tuh kalau di Belanda dingin ini biasa jalanan licin dan sebagainya. Jadi mereka bisa taruh garam. Kalian di lantai garam kasar sih. Jadi dia tidak beku. Kalau garam kasar ditaruh dia tidak beku. Nah sudah, kakak Nona mau tutup. Ini habis tangan suka kram karena dingin. Kalau ini masih -1 derajat. Sip. Dan mari kita lanjut. Hari ini hari Sabtu saya sama Om mau pergi ke Jerman untuk ke Christmas Market. Ini perjalanannya kami menuju ke Christmas Market kan kawan. Halo kawan-kawan. Pagi ini saya sama Om Su naik mobil. Om sini tidak ada anak-anak ya. Tong dua saja. Jadi kita mau pergi ke Christmas Market. Tahun ini Om pilih di Kolen. Jadi sebelum Covid itu kita pergi ke Berlin. Habis Berlin itu ada lagi tapi Dortmund. Sekarang kita pergi di Kolen teman-teman. Jadi ke Kolen itu 2.30 bawa mobil. Jadi kita lihat. Jadi kita pergi seharian sampai malam, cari hotel tidur, baru pulang ke Belanda mau singgah di Roermond. Saksikan kita punya jalan-jalan lihat Kolen. Kita sudah sampai, tapi ini macet. Bagusnya ini. What is it at? Gereja? Kerek? Dom. Dom, ini namanya Dom. Ya, yeah, I forget. Selang play dah. Wow. Masuk. Kita masuk.
Oh, that is a drop. Yeah, drop. Le chocolat, tu veux bien la nuit? Yes, yes, for the chocolate. Ah, yeah. If only I was. Now 15 cents. What is that? Open it. Oh, it's like apple ball, but it's apple ball. Nee, but it's not apple ball. It's cone apple, I mark. So short. Yes. Kita coba dulu. Hah? Look what? Di sini kawan-kawan kita masuk toko gula-gula yang paling besar kayaknya yang kita temukan, dan kalian lihat begitu banyak macam-macam gula-gula yang impor dan ekspor juga semua ada, dan bahkan ada begitu banyak gula-gula yang kakak-kakak sendiri tidak tahu rasanya apa atau pernah lihat saja, belum pernah kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan dia punya harga saja mahal-mahal, jadi sayang uang gitu kalau kita mau belanja ya. Lebih baik tuh kumpul-kumpul uang, nanti Natal baru kita makan sesuatu yang lebih bermutu kawan-kawan. Jadi ini kita lagi di toko yang kayak beginian. Jadi minta maaf kakak Nona hobi di toko seperti ini ya. Kita jalan dulu yang sebelah sini. Kakak Nona cari mok.
mock. Oh, dia punya nice dicernya. Dicer XL cuma 24 euro. Saya cuma melihat mock. Tidak ada gelas-gelas yang saya mau lihat. Sebelah sana tempat kopi. Cari big gelas kawan-kawan. Mok-moknya kecil-kecil. Yang besar. Ini kecil. Ini cukup besar tidak? Kurang besar. Yang gede itu susah ya kawan-kawan ya. Lagi sel. Tidak ada. Ini untuk kopi. Jadi kawan-kawan, kamu lihat kakanan, lihat ini nih. Ini nih, ini nih, ini nih. Ini 49 euro. Tuh. Cantik toh? Cuma om tidak kasih. Jadi saya catat saja ada model apa baru saya beli online kawan-kawan ya. Jadi kakak Nona beli ini kawan-kawan ya, ini untuk itu. Terus ini semoga dipas di dengan saya punya ini di rumah. Aduh, ada yang cetakan ini lagi di sini. Oh, Dr. Oker. Oke. Ya ya ya. Kita lihat. Ini suasananya setelah malam kawan-kawan. Ya, jadi itu tadi yang di dalam itu skatsenya, skypingnya. Jalannya bagus kawan-kawan tuh. Blue. Terus ini Christmas marketnya yang tadi kita masuk agak siang. Sekarang setelah malamnya seperti itu. Orang ramai sekali kawan-kawan. Now is red Edwin. Nah, sekarang dia berubah jadi merah dan biru kawan-kawan ya.
Ini Om jalan di depan tuh. Nau ungu, hijau. Mama. Ini Odan, Om mau beli minuman dari zaman-zaman dulu punya katanya. You want to buy? You can try. Ouais. Prochain épisode. Sudah malam kawan-kawan, jadi ini di gerejanya nih yang tadi, tapi ini dari atasnya. Cuma ya ampun dingin tuh. Jadi ini stasiunnya, terus ini gerejanya. Nah, dia ke situ tuh di atasnya. Cuma ini sudah malam ya, jadi kalian lihat ramai sekali. Om mana nih Om? Om dia masih di sana tuh. Tuh. Rame guys, rame sekali. Ini kayak ini sekali kota Kolen. Om dia di belakang. Ya, ini kayak begini kawan-kawan. Ya. Jadi kita di bawahnya seperti ini. Yes. Glue wine. Krep. Ini kopi. Ja, die. Ini yang New York Crabs. Heart growth. Akhirnya kawan-kawan, saya ketemu yang saya cari. Suka keliling dua kali, akhirnya ketemu ini nih, ini kalian lihat. Saya
saya tuh tertarik sama dia punya walk. Ini. It is apple strudel. What is Mariella potato? Jadi di dalamnya praum, vanilla saus sama mo. Om juga suka. Ini suka karena dia panas, kawan-kawan ya. Dalam perjalanan kami kembali ke hotel, kawan-kawan, ternyata tuh banyak lagi Christmas market lain, tapi yang jaraknya agak jauh dari tempat yang tadi kita pergi, kawan-kawan ya. Si Om romantis banget. Oh, lekker, enak. Wine. Oh, what is this? Butter, so. Jadi kawan-kawan, ini baru habis mandi ya. Kita habis mandi sarapan pagi. Setelah sarapan pagi baru kita langsung kembali ke Holland. Terus kita mau ke Roermond dulu mau belanja ya. Tadi malam SMS Ibu RT, ternyata Ibu RT ada kegiatan, jadi tidak bisa ketemu dia untuk ngopi gitu. Tapi sama Om juga di Roermond tidak lama ya kawan-kawan, cuma 1-2 jam saja karena kita harus pulang kembali ke Belanda karena kerjaan di Belanda banyak sekali. Jadi nanti saya kasih kalian kenapa apa kerjaannya, karena kita sudah sibuk-sibuk dari 1 minggu. Mau dicat dindingnya, tapi apa yang bikin sibuk nanti saya kasih kalian. Jadi tadi malam kita kembali ke hotel tuh jam 9, terus langsung istirahat. Sekarang sudah jam 10 pagi. Hotel ini kecil saja, yang penting kita enak tidur, tidak kedinginan, sudah selesai. Sarapannya kakak Nona ini, kopi, cappuccino, ini. Nona demam cuma ini, tuh, ini. Tempat sarapannya sampai di sana. Rame pokoknya, teman-teman. Jadi kawan-kawan, kita sudah tiba. Jadi kita di Roermond. Kalian lihat ini Om lagi beli Dunkin Donut dulu, taruh di mobil untuk anak-anak. Terus ada pokok Natal di situ. Kita jalan. Om dia ambil Dunkin Donut, dia jalan terus dia belanja. Saya juga belanja sendiri supaya cepat kawan-kawan, karena kita tidak punya banyak waktu. Daripada waktu sama-sama belanja, baru dia dia mau cari dia pakai meja, saya mau cari sapu baju Natal dan sebagainya. Lebih baik kita bawa pisah, jadi masing-masing belanja lebih seru ya. Saya mau cari baju yang mau dipakai kalau Natal, sip, dan tahun baru. Ini dia pohon Natal kawan-kawan. Wow, ada ini. Jadi kawan-kawan,
mau pergi beli X baru karena aku X sudah kayaknya sudah berapa tahun ya, sudah ada 5 tahun ya, 6 tahun. Cuma antrinya begitu panjang. Aduh, terima kasih. Karena habis beli saya punya baju kesukaan di Niki. Dan itu sayangnya Niki cuma ada di Roermond sini, kawan-kawan. Biar di Amsterdam, di Utrecht, di mana-mana tidak ada. Makanya stres baru. Karena Nona bukan orang beli online, jadi ya terpaksa datang. Untung tahun ini dapat 4 biji. Cip. Nah, kita lanjut jalan. Sekarang lanjut jalan karena Nona mau ke Tommy, kawan-kawan, si Tommy. Ini si Om. Tidak kelihatan, kawan-kawan. Thank you.